Saudara Lo, rekaman angin puting beliung ini terekam dari smartphone warga saat pergelaran event pacuan kuda tradisional di lapangan Sangeda, Kampung Karangrejo, Kabupaten Bener Meriah pada Senin 7 Januari 2019. Puting beliung mengakibatkan tenda dan beberapa wahana bermain anak-anak seperti odong-odong dan istana balon terhempas ke udara. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14 siang dan membuat panik pengunjung. Bahkan 8 warga dilaporkan menderita luka-luka. Saat kejadian, cuaca di lokasi sendiri tengah dalam keadaan mendung, sementara lomba pacuan kuda sedang waktu istirahat. Menurut pengakuan warga, angin puting beliung berlangsung sekitar 10 menit. Sementara warga yang terluka langsung dilarikan ke RSUD Muyang Kute dan 2 diantaranya menderita luka berat. Tim Serambi on TV melaporkan.